bagaimanapun untuk persiapan atlet MOI Wilayah Setuan, kita pun telah mengaturkan beberapa langkah strategi lah. Dalam pada masa tempoh pandemik tu, kebanyakannya latihan kita buat secara online sahaja. Namun pada bulan 9 tu, kita dah mula secara fizikal lah selepas diberi kebenaran lah oleh MKN dan juga mengikut SOP yang dibenarkan lah. Cuma kita agak struggle untuk preparation kita pada SUKMA yang akan datang ni sebab kita pun tak ada kejohanan yang dibuat di peringkat kebangsaan untuk menilai apa prestasi atlet kita. That's why kita cuba cari apa yang ada, cuma persediaan di IFMA ni lah. Kita cuba menghantar wakil, 5 orang wakil kita lah.